Masih bisa lihat Sarlek Sri Kandi Arita 100 meter Anggun dari Lang Buana Buana Evan Sarita Lang Buana set Cakarti 0-0 sih dinetralkan dulu 0-0 Dea servis sudah dilakukan umpan Rita Lang Buana 11 Ya, Ivon Lang Buana membuka poin pertama di game yang keempat untuk Lang Buana 1-0. Gandhi Lang Buana gagal kali ini servis yang dilakukan oleh Gandhi sayang sekali terburu-buru bola menyangkut di net 1-1. Dipindah. Gibul. Umpan Isma Lang Buana Ivan. Satu stress Ivan. Lagi-lagi. Penampilan luar biasa dari Ivan. Salah seorang pemain muda Lang Buana. 2-1 servis dilakukan umpan Fatma Sarlek Sri Kandi Anggun kali ini kandas di tangan dua bloker dari Lang Buana 3-1 Rita servis sudah dilakukan keras Anggun masih bisa diselamatkan oleh Lang Buana kembali serangan beruntun Sarlek Sri Kandi lagi-lagi defense yang sangat bagus dari Lang Buana 3 kali beruntun melakukan speak Anggun 2-3 Fatma servis dilakukan umpan Isma Lang Buana Rita 4-2 Ivor servis dilakukan umpan Fatma Sarlek Anggun di kampak Anggun Sarlek Sri Kandi servis sudah dilakukan umpan Isma Lang Buana Rita satu semester masih bisa ditahan dengan baik oleh Sarlek Sri Kandi kembali bola dikuasai oleh Lang Buana backtack oh. 4-4 Anggun servis sudah dilakukan keluar 5-4 berbalik unggul Sarlek Sri Kandi unggul tipis dari Lang Buana 5-4 Aineng aduh Tim out. Sembilan lima. Servis dilakukan oleh Cenut umpan Isma Lang Buana masih bisa ditahan dengan baik oleh Sarlek Sri Kandi kembali serangan bertubi-tubi Lang Buana dan ini Rita lagi-lagi defense yang sangat baik dari Sarlek Sri Kandi 6-9 masih bisa ditahan 7-9 Rita servis dilakukan oleh Rita backtack 10-7
Yo Sri Kandi servis dan dilakukan umpan Isma Langbuana Ganding. Saya belas tujuh. Adilo. 11-7 berhasil kali ini sebagai yang dilakukan oleh Gandhi 8-11 Rini Langguana servis sudah dilakukan umpan Fatma Sarlek masih bisa ditahan dengan baik oleh Langguana kali bola dikuasai Sarlek Sirkadi umpan Fatma Dea ditipu saja. Ayo Mbak Rini ojo perengutan ae Mbak Rini. 12-8 Dea. Umpan Fatma Sarlek. Gimbul 14-9 servis dari lakukan umpan Isma Langbuana. 10-14 15-10 Fatma Sarlek servis dilakukan. Kembali bola dikuasai oleh Sarlek Srikadi umpan Fatma Anggun. Nah, 16-10 tadi kan timot yang kedua di game yang keempat. 16-10 untuk keunggulan Sarlek Srikandi. Ya kembali pertandingan dilanjutkan kembali bersiapkan akan melakukan Fatma Sarlek Srikandi. Keras servis yang dilakukan oleh Fatma. Kembali umpan. Tujuh 10. Umpan Isma Evan 16-23 24-16 match point kita tunggu. Apakah Sarlek Sriandi mampu menunjukkan Langbuana? Servis dan lakukan umpan Isma Langbuana. 17-24 Anggun. Mengakhiri pertandingan pada malam hari ini untuk kemenangan Sarlek Srikandi.